perkara-perkara walaupun mungkin Roma perlu dilihat, perlu di apa ini dikaji oleh pihak berkuasa. Kalau tidak, keyakinan rakyat itu sudah tentu pasti akan hilang. Dan saya mau bukan lagi jaminan daripada menteri dan kerajaan. Saya mau kata mesti di kota, janji mesti ditepati. Akan ada lagikah penculikan berlaku selepas ini? Kalau akan ada, kenapa tidak dihalang? Apa puncanya kerajaan tidak boleh menghalang perkara begini berlaku? Sebab saya sendiri rasa tidak selamat. Saya mau menjalankan kewajiban saya selaku wakil rakyat, menggunakan bot, menggunakan macam-macam. Mati lama-lama saya kena culik, kan sih? Betul sih. Nasib baik 14 hari bulan tidak ada di antara kita wakil rakyat yang duduk makan di restoran itu. Kalau ada, kita yang orang pertama diculik. Jadi saya harap menteri ambil perhatian perkara ini dan bagi peruntukan yang cukup kepada Eskom, bagi dengan pengarah dia sendiri. Jangan lagi ada orang tengah menentukan apa yang mau dicanang di Eskom itu sendiri. Bagi dengan Dato' Rashid, ketua pengarah dia sendiri, peruntukan yang ada ini. Terima kasih. Yeah.